Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video sebelumnya kita sudah berhasil untuk menginstal dan setup Laravel permission di dalam project kita. Nah, di video ini kita akan mulai untuk bermain-main dengan roles terlebih dulu. Jadi untuk roles itu biasanya ada namanya roles admin, moderator, user biasa, atau lain-lainnya. Oke, jadi pertama yang perlu kita buat adalah sebuah roles, bukan sebuah atau beberapa roles untuk kita coba nantinya. Oke, jadi kita bisa buat roles-nya di database secara langsung seperti ini. Misal saya buat di sini admin, terus ada moderator, ada user biasa seperti itu. Nah, tapi di Laravel permission sudah disediakan perintah artisan untuk generate roles. Jadi kita nggak perlu nyentuh manual database di sini atau kita buat di model. Jadi ini untuk lebih praktisnya aja. Oke, jadi di sini kita buka terminal, kemudian kita jalankan PHP artisan list terlebih dulu. Nah, ketika kita sudah berhasil install dari Laravel permission, otomatis di sini akan ada artisan untuk permission di sini. Jadi di sini ada permission atau permission create permission terus permission create role seperti itu. Oke, jadi kita nggak tahu cara gunain permission create role ini. Kalau kita nggak tahu, kita bisa jalanin seperti ini. PHP artisan permission create role seperti ini, kemudian kita beri flag H seperti ini atau help. Nah, di sini kita bisa lihat argumen yang perlu dipassing untuk generate dari create role tersebut adalah name dan guard. Nah, guard ini bisa dilihat ada tanda kurung seperti ini. Jadi ini adalah opsional. Jadi kita nggak perlu definisikan, atau kalau memang perlu kita definisikan guard-nya misalnya web atau API seperti itu. Oke, jadi kita akan coba dengan generate dengan nama seperti ini. Oke, jadi di sini kita bisa generate dengan PHP artisan permission create role terus spasi nama role-nya misal admin. Oke, kita sudah bisa buat role admin. Kemudian misal kita tambahkan satu role lagi dengan nama user. Jadi ini untuk role dari user biasa seperti itu. Oke, jadi kita udah generate dua role. Kita refresh di database, kita lihat. Nah, di sini kita bisa temukan ada role admin dan user yang kita generate melalui artisan tadi. Oke, berikutnya kita akan buat user baru di sini untuk mencoba roles yang kita punya ini. Oke, di sini saya bisa buat atau daftarkan satu user baru di sini. Misal namanya Amirul. Oke, kemudian emailnya amirul@kawancoding. Oke, saya register. Oke, di sini kita udah mendaftarkan satu user baru. Kita masuk ke SQL Pro. Di sini kita lihat ada Amirul. Nah, di sini Amirul itu belum punya roles atau apapun. Jadi, Amirul ini masih user biasa tanpa roles. Jadi, tugas kita adalah memberikan roles ke Amirul ini. Oke, jadi caranya untuk memberikan roles kita bisa gunakan metode assign role. Jadi, kita coba di routing terlebih dulu atau kita coba untuk cepatnya di routing aja. Oke, kita hapus ini. Kemudian untuk view welcome ini kita ganti. Atau kita komentarin seperti ini. Di sini, posisi saya sudah login sebagai Amirul. Saya bisa gunakan out user seperti ini. Terus saya gunakan metode assign role. Di sini saya isi dengan admin, misalnya jadi Amirul ini saya jadikan admin. Kemudian saya akses root project-nya di sini. Oke, jadi nggak ada error, kita bisa cek di sini bahwa user Amirul atau model ID 1 itu Amirul ini karena modelnya app user memiliki role ID 1, yaitu role admin. Nah, untuk pengecekan apakah
user ini mempunyai role tersebut atau enggak, itu kita bisa gunakan metode has role. Jadi misal di sini kita cek if out user has role admin, kita return misal okay, seperti ini. Kita refresh. Nah, ini okay. Nah, misal kemudian di sini kita ngecek user. Nah, ini kita nggak nemuin apapun karena role dari Amirul tadi adalah seorang admin. Seperti itu. Jadi, misal kita mau nampilin menu gitu ya. Jadi, menu yang butuh ditampilkan untuk role-role yang tertentu atau spesifik untuk role tersebut. Jadi, kita bisa gunakan pengecekan seperti ini. Out user has role seperti ini. Oke, jadi di sini atau di argumennya ini di passing nama role-nya. Oke, kita coba untuk remove role-nya. Oke, jadi untuk remove role kita bisa lihat di dokumentasinya, kita bisa gunakan metode remove role ini. Oke, jadi di sini kita copy aja, kemudian kita paste di bawahnya. Jadi kalau untuk memberikan role itu kita gunakan assign role, kalau untuk hapus role kita gunakan remove role seperti ini. Kita refresh di sini. Oke, nggak ada error. Kita cek di sini. Nah, di sini role yang kita punya hilang. Oke, kemudian di sini atau di dokumentasi ada namanya metode untuk sync roles. Jadi ini untuk mengupdate roles yang ada di user tadi. Nah, di sini ada catatan atau ada komentar bahwa semua roles yang dimiliki oleh user akan di-delete terlebih dulu, kemudian akan diberi roles lagi dengan yang dikirim lewat array ini atau metode sync roles ini. Oke, kita coba dengan memberikan Amirul ini roles dengan dua roles seperti ini, admin dan user sekaligus. Kita refresh di sini, kemudian kita cek di SQL Pro, Amirul punya dua roles di sini. Oke, kemudian kita coba dengan sync roles. Oke, di sini kita gunakan sync roles. Misal di sini saya gunakan user aja. Jadi saya update menjadi user aja untuk user Amirul ini. Kita refresh. Oke, nggak ada error tentunya. Kita refresh. Nah, di sini maka otomatis role yang dimiliki Amirul hanya menjadi role user aja atau user biasa seperti itu. Oke, jadi seperti itu untuk roles. Untuk assign roles itu bisa gunakan metode assign role ini, kemudian di passing seperti ini. Bisa dua role atau lebih dari satu role bisa, kemudian bisa juga dengan array. Nah, untuk hapus tadi kita gunakan remove role, kemudian untuk mengupdate role dari user kita bisa gunakan metode sync role seperti ini. Untuk ngecek apakah user tersebut memiliki roles yang ingin kita cek, itu bisa gunakan metode has role yang ada di sini atau seperti ini. Oke, ini aja tentang pembahasan sedikit dari roles. Kita akan lanjutkan di bagian berikutnya tentang permission yang ada di package Laravel permission ini. Oke, kita jumpa di video berikutnya.